Hai, selamat. Ya, Angelia lagi showroom. Iya, showroom juga nih. Oke, kurang tinggi deh. Bentar ya. Tapi ada temen aku yang kita pakai ginian aja buat jadi ginian apa namanya? Yes. Yeah. Wow. Oke guys, selamat datang di showroom aku. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Lihat gue nyantai banget kayak gini. Gue gak menyadari itu. Jadi kayak, ya ini yaudah ya, gak apa-apa lah ya. Gak apa. Yaudah ya, aku selesai ya. Kalian dadah yang di showroomnya Mute. Pindah ke dia Angelia. Jadi di sini aku tuh pengen aku makan gitu. Yah. Ayam ya? Iya, sumpitnya main. Di sini ada sumpit, jadi nggak usah takut gitu. Nggak usah takut nggak bisa makan kayak. Tastes like lemonade. Terus buat hey guys, saat makan ya. Pengen makan. Aku dari pagi tuh belum makan tau guys. Sedih banget juga sih kayak. Rasanya tuh pengen makan. Kalau latihan cepet banget sih. Iyalah, karena gue pinter teh, jadi kayak cepet. Oke, aku mau baca ranking. Kita tuang ada sambalnya apa? Semuanya udah enggak apa. Ada Mumu. Teh tisu teh mau di belakang dong, Teh. Ingat ada Kak Anipi. Ada Anto, ada Anka Anki. Thank you. Ayo Imam. Kak Otak Biasa. Kirain buat oleh-oleh anak kosan masih. Udah kemarin, sekarang aku makan sendiri. Oke. Okay. Kenapa love Shani? Enggak, aku enggak setuju. Tak berdoa dulu. Aris, Kak Indah, Kak Boys, Kak Bayu. Amin. Kak Ani, makan semuanya. Kalian udah pada makan belum sih? Kalau misalkan kalian minuman tuh kalian harus makan. Kalau kalian enggak makan nanti kalian sakit. Kalau kalian sakit nanti kalian siapa? Siapa yang bisa aku sakitin lagi gitu kalau kalian sakit kayak ya sih? Kayak please makanya jangan sakit. Kak Amrul, Kak Piapi, Kak Ilham, Kak Eja, Kasanya. Dadah, kalian boleh pindah ke kosan, ke kosan, ke showroom dia. Ke kosan. Lu orang udah punya. Aku mau mandi. Sama-sama mandi. Mereka kita bye. Love you. Besok aku ajar dia. Sudah selesai. Sudah. Dea Angelia. Si tukang makan apa minta bangsa. Apa sih? Gue nyanyi apa sih? Mana chargeran gue? Yang chargeran gue. Itu bukan HP kakak kak kita. Apaan gue? Tapi kan bukan yang itu. Bukan yang mahal gitu menurut lo. Iya. Yeah. Show me it, weh. Ayo lah, Teh. Masih lah, bagus kan, gue ada stiker Dreamies. Lo harus ngecas di mana kak deh? Di atas. Jauh. Gue yakin banget nih kayak kurang asin deh. Dari kelihatan nih dari pandangan depannya. Ya Allah, panas banget. Kurang asin dikit lah. Panas. Kita tambah ya. Jangan minta langsa. Kita udah tambahin micin. Apa micinnya? Ini lah, biasa. Ini kan punya micin. Micin. Makan ya guys. La 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 la. Ini micinnya jadi kayak pakai wijen gitu deh kelihatannya. Cuma berbentuk gitu. Enggak kecil-kecil yang kayak micin. Yang seperti biasanya sih.
sekarang kayaknya ada rasanya nih lumayan. Kita cobain lagi. Tulang. Kenapa ini ya kayak pada saus pokok gitu, kayak crisp banget. Ini lagi live kan aku gitu, bukan minyak. Ini ya enggak ya, mau dong. Mau ini ya. Jangan macam-macam, cepet. Lucu deh. Aduh, gerak berdua dong. Kok ininya kayak hitam putih gitu? Bukan hitam putih sih. Ini kayak ada sampahnya. Ini tisu bekas gua, terlalu pakai. Pedes ya? Enggak. Asin. Ini cara gue menggulung-gulung. Namanya keterampilan. Enggak, itu tidak punya keterampilan ini. Enak gak? Biasa aja. Karena kita lapar aja, kita makan aja gitu. Enggak, di sini enggak hujan. Mandi. Dikirain hujan. Aku enggak suka kecap manis, guys. Bisa enggak sih ini? Atau enggak sih, guys? Kenapa? Tadi lu bikin makeup vampir dong, Kak Ade. Now I got on. Nah, jadi lucu banget. Oke. Okay. Guys, kalian mau tahu kenapa serum aku tuh melek? Karena ternyata memori aku tuh penuh. Jadi kalau misalkan kayak pengen live pakai kamera gitu, harus kayak upgrade lagi memorinya. Astagfirullah. Ini harus upgrade lagi, kalau enggak pindahin. Ya,
Sebenernya tadi gue pengen ini tau teh, pengen ke minimarket. Tapi banyak bawa barang tadi, jadi gak jadi. Repot banget. Mari kita buang sampah dulu ya. Dadah. Cerita user gue ya, ACDC not ACDC mana ya, aku lagi mencari cerita user. Kalian ngeliat gak siapa yang jadi latar background aku? Panas teh. Teh. Panas. Itu bikin bikin TikTok yang ini yuk. TikTok yang kata cold blood. Ice cold. Jangan kaki lu sakit kaki, lagi. Kaki enggak bergerak, badan atasnya aja. Badan atasnya aja, kakinya enggak bergerak. Sakit lagi. Kaki enggak bergerak. Lagi. Kaki enggak bergerak, kayak diem aja gitu. Sana buat apa? Ajarin gua. Yeah. Sama lu tapi ya. Besok. Sekarang. Sekarang. Make up. Gak apa. Penonton enggak yang lihat tuh enggak mau ngeliat tapi muka. Tapi aku pakai daster. Gak apa-apa. Daster. Itu lu memperkenalkan batik ke lu bilangnya luar. Mau menjelek-jelekin gua. Enggak. Ini memperbagus negara gua. Wede. Eh. Mana? Ini laptop Ce Eli. Eh. Xiaomi. Yeah. Mari kita. Enggak usah ngomong kayak gitu. Nggak tahu. 15 kocak ya. Mau lima aja sih paling kita. Jadi kita buka YouTube di Cold Blood. Blood. Eh, Shelly tuh lagi sering nonton ini dah, orang-orang mukbang. Apa? Kenapa di timeline-nya bisa ada
Muka Teong. Sabar. Ketika kamu punya suami cemburu, Liteong. Wah, wah, Helisma. Udah apa gerangan sabar, kawan? Sabar, 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 sabar. Oh my god. Oh, jadi begini. Cemburu tuh rasanya kayak gini ya, ya ampun. Pertama, wih. Lu baca AU yang gue kirim kemarin enggak? Belum, belum. Gue kayak gue cuma baca sampai 170-an. Kayak langsung ke bawah karakternya gitu loh, ngerti gak sih? Kenapa sih? Ya ampun, kayak gue kayak pengen marah ke Jin. Kan Jin, kenapa nih gue jadi seperti ini nih? Gara-gara dikirimin begituan, kayak aku dikirimin AU sama Kak Jinan dan sebenarnya berterima kasih banget ya karena kayak oh my god, thank you. Kak Jinan. Tapi kayak langsung kayak kebawa gitu loh, kayak oh my god. Modonet Gamja. Yuk. PIBWI. Majita Modonet Kentang. Oke. Okay. Hai. Eh, gak ada speaker ya? Nanti kapan-kapan gue bawa speaker deh. Ada dua, kuning dan hitam. Lalu itu radio deh. Iya, yeah. Nobar. Oh, tuh Ben. Karena gue gak bisa kakak-kakak pakai kamera karena memori gue penuh. Lah, ngaruh. Ngaruh. Harus di upgrade dulu. Oh iya beda ya, karena batik bagus kan? Kayak stylish gitu loh. Ini ayo rasnya. Gua gak bakal pakai kafe. Ngajak kok itu sebenarnya buat ini karena udah ini expired. Terlalu lambat. TikTok dulu kayak anger gitu guys. Kenapa ya? Aku tidak mengikuti Treasure. Yang ngikutin Treasure itu si Helisma. Eh, kita ya? Kita apa Helisma gitu? Aku cuma ngikutin masa depan aku doang, Teong. Nah, itu doang sih. Kayak lagu Lalisa kak yang manis. Oke, okay, kita akan setel. Nah, ada yang merequest ya, jadi kita setelin Lisa yang manis. Oke, okay.
kita sekarang ini adalah gimana kalau lagu rohani aja guys? Kan lo yang ngusulin kan kita. Gue nanya. Kali beli album NCT yang okay. Aduh belum nih. Nanti ya. Hahaha. Wastia yang ngikutin Tiwai. Iya dong, harus Tia tahu. Oh my gosh. Don't you know ma? Savage. Apa tadi money ya guys? Oke. Karena kalian request jadi kayak yaudah kita setelin aja. Belum. Sabar. Proses begini. Nih. Anak satu, iya katanya nanti Taeyong bakal nambah anak satu. Happy Sunday juga. Everyone silent. This is mom and talk. Then I will like it. Tapi lo bikin tadi gak ada. It's what the hell I want. Give me what the hell I want. But I'm not the perfect count number. That this shit is never getting counted. Siapa tadi yang request money? Kenapa kamu gak nyanyi? Tolong ya. Tolong. Kita lihat deh background gue di sini Taeyong. Kayak gini. Coba ya. Oh, Taeyong lagi nyanyiin orang-orang supaya dia suka malu kan. Maksudnya kayak, watch out guys, jangan macam-macam gitu loh. Guys, kalian jangan macam-macam sama aku ya, ditatap Taeyong loh. Kade udah makan, udah tadi aku makan mie ayam. It's the night. Maksudnya yang belum pernah diolengin siapa? Member NCT yang belum pernah diolengin siapa Kade? Weh, dia emang enggak pernah oleng tuh kata Sinyute tuh. Thank you. Tapi sekarang kayak mau mengangkat Mark jadi anak gitu loh. Sekarang enggak gara-gara motor ganti di stiker tuh Mark agak sedikit. Wah, kayak gue pungut nih. Gue pengen izin atau yang pungut si Mark kayak gimana nih kok pengen itu. Terus pas. Lah dulu bukan yang pernah ada si anak deh. Kan Jamin gue waktu dulu kayak, gue cuma kayak, oh dia memang cakep dulu di NCT Dream, dia yang paling cakep gitu dulu. Terus sekarang pas ngeliat si Mark di yang jadi vampir lagi, kalian nonton gak sih ituannya apa sih? Nonton kocak, ada tau, ada weh, di showroom gue tuh ada yang suka NCT juga, Blackpink gitu-gitu. Kayak banyak yang K-pop sama J-pop gitu. Ya. Ya, di sini mah rame, semuanya ada di sini. Enggak, sekarang kayaknya aku kayak pengen, tapi izin dulu sama Taeyong, aku kayak pengen pungut si Mark. Juga. Pengen pungut si Mark. Jadi kayak, tapi gua di favorit gila si Mark kayak mantep banget. Gitu. Ada kota yang cewek suka TY. No, ada. No, ada yang ARMY juga nih. Wih, rame di sini J-pop K-pop bergabung. Ya, gua mau kayak gitu ntar gua dikubi. Enggak lah. Kan kesukaan orang beda-beda. Kesukaan orang beda-beda dan di sinilah mereka bisa bergabung. Wih, dedew. Lagu apa lagi, guys?
ada XOL juga weh. Keren banget. Wede XOL gua Kai Oshi. Gua juga Kai dulu. Berantem dah berdua. Enggak bakal berantem. Tenang. Sekarang kan di TY. Gua sih sekarang. No, Enhypen weh. Demen doyong. Oke. Enhypen. Apa guys? Nih Kak Gita suka Enhypen juga nih. Go home. Apa? Lupa judulnya. Bentar ya, Enhypen dulu. Oh, ada yang mau juga tuh sama NCT Zen. Cherry Bomb nanti ya. The If. Ih, aku suka banget If. Oh my god, ada yang suka Chenyo. Chenyo. Sahabat aku suka Chenyo. Abis Enhypen. Nah, nih guys, ini judulnya apa nih? Go big or go home. Di Enhypen lu suka siapa waktu itu? Jack ya? Hah? Oh, Hisong. Kak Gita suka Hisong di Enhypen. Let's go. Kalau aku gak suka siapa-siapa isinya, kayak biasa aja. Tulus gak sih? Boleh? Aggresso, Isko Dongo, iya nanti ya. Banyak gak ya Isko sama. Enhypen Fever yang waktu itu gue denger yang gue bilang main enak itu kan? Iya enak sih. Harusnya tadi yang performance video ya? Iya ya. Kalau ditari aja. Lalu beramah-tamah dengan penonton lu. Ramah-tamah. Itu ada yang Enhypen Fever tuh. Fever. Fever. Gila, udah setengah tiga aja bu. Mandi sana. Sama mandi. Mandi jam 4 aja. So, we coba coba. Maksud lu yang lu suka di sini siapa? Yang type gue banget gitu. Yeah. Ini pakai wifi kan? Ya ya ya. Kita lihat siapa yang bakal menjadi tipe aku. Kecil banget ini. Kecil kok. Tinggi ya kameranya? Apa emang kameranya? 180 tinggi. Berarti kameranya kelihatan ini pendek. Ini siapa? Bolang. Ini yang jaket hitam. Ini. Ini itu siapa pajak? Jake. Gue antara kan? Ya itu. Itu sama satu lagi ini nih. Satu lagi bukan nih jangan. Ini. Yang mana deh? Ini sama yang ini. Rambutnya hijau. Ini sama yeah. Yang mana sih? Gak deh, mana deh. Jack berarti ya? Sama ini sih. Itu siapa ya? Ini.
Karena Jack mukanya simpel banget. Muka sih. Ya maksudnya kayak Cody siapa tuh yang tadi? Jay. Tuh yang tadi. Suhun sih. Tebak gue emang. Berarti gue ini dia. Ya itu Suhun. Sama dia. Jay. Karena mukanya kayak simpel aja gitu, kayak gimana ya, kayak nggak terlalu boyband banget juga. Mukanya tuh kayak apa, kayak enggak terlalu makeup tebal gitu. Enggak kelihatan makeup kayak gitu. Rambutnya hitam. Dia lagi pilih bias. Lagi milihin, bukan bias sih, lagi Oshi, milihin. Oshi ya, Oshi. Ini. Ya. Ini Jay. Jay sama Jack, Jay sama Jack sama yang pink boleh. Yang pink. Jay, Jack, pink. Nah, kan dia simpel juga mukanya tuh kayak itu masuk sih tadi. Oh, yang pink aja deh. Dia aja, dia sama Jack sama Jay. Ini. Dia siapa sih? Itu siapa? Sunhun. Eh. Berarti Jack, Sunhun sama si tiga juga tetap dong, banyak amat. Lagi sih mukanya lumayan semua. Tapi masih kecil-kecil ya, Kak? Hah? Eh, yang paling like kita. Ya ampun. Jadi lagi nih guys. Sama gua masih beda ya, jauh cuma 2 tahun. Oh, katanya mereka juga begitulah cara kami milih Oshi kata gitu. Suka kadang suka bingung juga ya, kayak semuanya kok cakep gitu. Wan aja lah. Apa guys tadi? EXO. Aespa, Aespa. Si emang lu penonton gua. Gua nonton langsung. Cherry Bomb. Kayak Cherry Bomb memang banyak yang suka ya lagunya. Terang banget sih. Apa lu tidak merasa terlalu terang? Poli right Cherry Bomb. Yum. Nih, kita nonton yang show-nya aja karena kayak kangen gitu ngeliat tayang. Nah, gini aja enak dari tadi, gelap ya ampun. Pilih yum semuanya. Ingat lu pernah dance cover itu. Oh, on the stage touch, okay, sit on the baby seat, on the stage you only get you in the dancing. Si ada Mark holding up and watch your hands up in the air, we break through everywhere. I'm going to put it on the stage. Iya, ada punya kajian. Guys, gue punya tebak-tebakan. Tadi masuknya miring, keluarnya miring, apa ayo? Apa? Masuknya miring, keluarnya miring. Ayo naik motor kancing, masuk yang ini, keluar yang ini. Oke, mute 100.
Katanya gini, haha gak ada yang ketawa. Ini kita ketawa guys. Hard rock stop, it's a butt, no stop. The butt. Kira ada yang masuk. I'm the biggest hit on the stage. Kita yang pakai buka jaketnya segala kok maksudnya apa gitu, sedangkan dia tuh baju double kocaknya. Request apa lagi nih guys? Touch tadi tuh ada yang request touch NCT Ilichi touch Not me.
Sekarang tanggal berapa ya? 24 ya? Hah? Aku juga jam 4. Kit sama lemonade, oke. Ting. NCT. NCT. Swap. Mean of the next. Swap. Sorry, but next. Kit. Oh yeah. Tayang tolong jangan ajakin saya berantem. Secret number. Iya ya. Mana juga. Hah? Bukannya gua. Hah? Oh iya bener, Red Velvet ya. Ah oh, elah. Terus. Espa siapa ya? Anaknya Red Velvet. Espa itu Black Mamba. Beda sendiri dong dia. Dia yang punya darah suci, darah acunnya. Aneh. My drop, okay, nanti ya. BTS atau Marco. Hopping. Squid Game versi Jepang yang judulnya apa tuh? Borderland kan? Squad. Makan juga suara emang. Suara itu unik dan keren kan. Sama keteong. Gila, break dance di sini keren banget ya. Oh,
Tadi apa guys? Mic drop. Itu BTS bukan sih? Mic drop. Sore. Siapa nih yang request mic drop tadi? Berarti kamu army ya. Baik. Di BTS aku sukanya sama J-Hope sama Suga. Di BTS kalau milih kalian milih siapa? Enggak ada. Gua Suga sama J-Hope. Enggak ada. Nah, J-Hope keren. Dance-nya bagus banget. Kalau Suga itu rapper keren banget. Jungkook, ada yang Jungkook. Ini Suga nih. Banyak yang suka Jungkook, suka Aegis juga. Gak tahu sih, tidak ditentukan. Request boleh, boleh request aja guys. Dari tadi banyak yang request. Eyes One Festa dong kade. Oke. Coba satu kanji itu kanji. Kan suka gimme-gimme. Oke, okay, nanti abisnya, oke? Okay? Ini ada yang Azion Fiesta, gimme-gimme. So, Akinan Isana. Oleh stiker ya? Oleh stiker. Gila Suga, naiknya dibanting sama dia. Love shot. Tadi ada yang kena love shot juga EXO. Wis gila gila, kalau love shot tuh kayak enggak kuat banget sama Kai ya. Kayak
kayak nggak kuat banget gitu sama Kai. Kalian kalau misalnya di EXO pernah suka sama siapa? Apa? EXO, Kai ya? Kai kalau enggak gue di OI Ute gue di Dio kalau enggak Kai, ah rumah ada ya dia sukanya dancer ya. Iya, tapi kalau Dio tuh karena dia bukan good looking. Iya, karena Dio tuh kayak pendiam, kayak enggak peduli sekitar gitu. Kayak bersih gitu loh. Dia enggak ngomong. Dia rapi banget ya. Kalau Dio tuh karena damage-nya aja. Tentang Kai, damage-nya juga pas lagi ngedance juga. Makan It's a love shot. Gila Kai. Gila. Katanya Dio image-nya sangat beda sama Mute. Ya makanya gua kayak Dio justru gitu. Dio langsung menjauh deh enggak deh. Jangan nah, kasihan sumpah hidupnya Mute. Enggak kasihan banget Mute. Gila Kai. Kesukaannya Zini Suho. Stray Kids good menu. Stray Kids good menu kak. Enak. Oh itu. Tu sama gue juga suka Hyunjin. Kita kalau Seventeen gue di 8 Seventeen ya Seventeen misalnya banyak sih yang main-main cakep gitu. Iya, gue juga. Tadi gue pengen diajakin Kak Aiki ya sama siapa namanya? Jechi. Kita yuk. Cuma gue pengen showroom. Kali lagi. Gila Kai. Jadi apa guys abis ini? Espa. Jadi kita espa dulu ya. Nih anak ini memang. Tuan tahu. Espa apa? Espa iconic. I-C-O-N-I-C-E-2. Judulnya apa? Yipi. Yepi. Ya. Gue nggak pernah denger deh lagu. Gue nggak pernah denger lagu ini guys. Jagungnya. That's my jamming gitu dong. That's my jam. Oh
day. Apa yang manggil-manggil? Savage nanti ya. Pasti kalau bisa nonton yang keturunan iya nih, kamu kayak kan ngajakin ada mati kan, kita kan ngajakin dia gitu. Apa itu kalau ide diceritakan dia mager ini kok kawal iconic. Kalau di Natura ada tolong gak sih? Oh, gak salah. Jadi jangan lupa. Tadi apa ya kak? Di HP ini sampai sangka iPhone ya? Kok sampai ada di sini? Katanya untuk mengawasi kalian yang ingin mengganggu atau gombal-gombal ganggu ya kan? HP ini Mateo langsung ditatap gitu. Karena ya keplor. Ini ikonik. Mute di aespa lu suka siapa teh? Dia suka Karina sama Nina. Ih, sama mulu ah. Apa sih? Oke, dia suka Karina Nina. Gue ada disco, thank you kak. Dari kak I love JKT48. Thank you kak, I love JKT48. Disconya. Sama, kita dapet kasih juga kak. Dari kak I love JKT48. Yang pastinya gak usah tanya lagi. Thank you kak, I love JKT48. Ini kak do it, so I got it.
Kayak ngomong ini tau gak? Energy, please. Energy, just say ya. Energy. Ya, pakainya AE. Siapa yang nyanyi itu? Espa lagi lah. Kita nyanyiin lagu Espa sampai satu album. Suka banget Espa ya? Iya, soalnya gue iri. Apa? Karena masih pada kecil-kecil ya? Enggak, gue bisa kayak mereka. Wedeo. Kita suka banget Aespa guys, katanya. Kita setelin yang INDG. So we good energy. Nyetel lagi ter Aespa Aespa. Kondi nampok si ca buat buat aja kemah. Gorgeous. Think about too hot. Who you think about? Fabulous. Who you think about? Aespa. Every day we are better to be good. Fierce sama dia sekali. Gimana ya? Kalau aku sih memang orangnya fear. Ya kalian liatin aja kayak kamu liatin kayak foto misalkan kayak aku suka sama Teo. Aku sering liatin foto Teo di Pinterest, liatin video-video kayak potongan-potongan video yang kayak funny Teo gitu-gitu. Gitu-gitu. Kayak all about Taeyong, kayak Taeyong mukbang gitu juga aku pernah liatin. Mutes udah selesai requestnya. Ini teh lu joget nih. The feels. Boya no. Boya get the feels. Boya no. I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get we are falling with it. Oh yeah. My mind. What a bullseye. Shoot, I'm ready in a fight. I had some good food.
suka gitu. Gue gak foto disitu lagi. Bodohnya, ya, eh kita malah gitu, kayak gitu. Nah terus tiba-tiba kami ini pak datang gara-gara lihat darah kita, ya mereka jatuh cinta deh. Guys guys ini siapa guys? Oh, ada dua nih kak Gita. Yang ini kak Gita yang nggak yang ini, ini depan. Sama oh ini Felix sama yang ini nanti yang hitam ini. Siapa ini? Ayen. Felix sama Ayen Stray Kid. Ayen seumur kita. Yes. Satu. Ya itu mah cocok kan. Gue Felix, Ayen, Hyunjin. Ini Hyunjin. Pasangannya. Hyunjin kayak hampir semua suka Hyunjin gak sih? 4 tahun aja. Gue Felix deh. Felix, Ayen, Hyunjin.
Mirip kayak ini sih, tipe-tipe lu sih. My Best Seven. So tau mirip tau. Mirip tau. Felix keren loh. Suaranya gue suka. Abis ini Blue Hour dong deh. Oke. Okay. Itu apa? XP. Oke. Oh ini TXT. Siapa kayak yang dapat menarik perhatianku di sini? Dikit membernya. Iya, cuma 5. Jadi kayak di lu mau showroom? Iya, abis ini showroom kamera. Enggak. Showroom radio. Siapa yang dapat menarik perhatianku di sini? Lu suka siapa di sini? Ganti-ganti tam-tam dikit lu. Kalau tipe-tipe lu kayak Yunjin pasti Yeonjun. Yang rambutnya pink. Nanti deh gua kasih tunjuk Yeonjun yang lebih terlihat special. Pilih dulu deh gambarnya. The Boys. Abis ini The Boys. Ada yang itu yang EXO banyak tuh. Yang rambutnya hitam, dua-duanya kayak mirip deh, kembar. Ini buat dancer ada yang cakep tuh. Yes, kepencetan kok.
yang di lagunya guys. Yang di lagunya guys. Lagunya gede. Hah? Taehyung kenapa? Mau cari imbot. Taehyung cedera guys. Tiga dua ya benang ini banyak banget yang request Red Velvet Natural di sini ya. Natural Aizone Fiesta SNSD Gini The Boys nya EXO ntar ya guys atau nih Blackpink no Blackpink. Ini apa TXT? Hai semuanya. Ini apa kita TXT? Kalau mau request gede aja ya guys, yang sebenarnya yang setelah itu gede ya NGB ya. TXT ya guys. Hot sauce ya. Oke guys, kalian kayak komen aja nanti pasti keinginan. Coba. Coba. Ntar dong kita akan lihat dan lihat kita lihat dan dulu lihat itu ada yang kayak bule gitu ya? Ada campurannya. Kalian udah makan ini siang guys? Bukan, bener. Siapa? Yeonjun. Yang tadi pink? Iya, tadi pink. Emang dia tuh vibesnya kayak Yeonjun. Yeonjun guys ya. Kalau di panggung vibesnya gitu. Sukanya yang swag-swag keren gitu berarti ya. Sampai yang suaranya kayak keren gitu. Tipe lah tipe-tipenya kayak belum makan. Why? Crying. Love you, love you. Ih sama biasa di TXT juga ada yang Yeonjun. Gak apa-apa ya kita sama. Oh iya. Biasa ada yang gini biasa kita tau. Lalu ya pengajar Taehyung sekarang. Gak apa-apa kalau Taehyung tuh memang harus punya aku aja ya. Oke enggak. Dia sukanya yang terkenal sih. Aku ya kagak tahu. Kita di gereja belum, kalau aku sih belum jujur. Soalnya langsung ada kegiatan pagi-pagi, jadi kayak udah deh. Wih. Abis ini tadi apa itu? Ntar ya gue scroll ke bawah dulu nih. Liburan ke teater Hot Sauce 48 kak, ya benar. Namanya juga teater kan juga buat hiburan guys.
hiburan. Jadi kalau Hot Sauce hiburan NCT yang Dream itu ya. Teater Jagat Timur. Anda sih izinin. Iya, di kalau di Dream aku jamin pilihnya. Kalau ada Mark tetap Mark dan jamin dua. Jamin dia cerita umat tiga iya. Iya guys, aku lagi showroom juga, tapi showroomnya kita lagu. Kalau mati. Emang kalau sampai request ke komennya di showroom day. Jangan marah-marah, ini gak marah. Ini aku suaranya menjelaskan gara-gara emang ada setel lagi. Masa aku ngomongnya bisik-bisik. First kalian bias kamu kalian yang marah-marah. Tayong, di NCT tayong. Kalau the whole NCT tayong. Kalian terlalu sering melebih-lebihkan sesuatu guys. Ya never thinking ya. Tayong. Nyangsnya tayong. What you want? Bajuku kemana ya? Nanti gak bawa baju enggak. Sekarang mungkin lebih niat ya. Iya sih dingin itu. Lu bawa baju, bawa kan? Ini baju? Bawa. Mau bawa, mau bawa baju. Oh dia itu niat. Mau ini baju dari gift nih. Baju dari gift. Untung aja ada yang kasih baju. Jadi gue kayak bisa in the future. Disuruh Kak Gita pindah buat request lemonade. Oke, siap. Disuruh Kak Gita pindah buat request lemonade. Comment. Eh di sini kan yang Jisung, Renjun ketendang sama Mark gak sih?
Suatu saat pasti lo akan bisa sepanggung sama mereka. Amin, amin. Suatu saat gue bakalan bisa sepelaminan sama tuang. Sebelah gue dia tiba-tiba ya kan. Nih kita tendang di sini nih. No kan? Ah sisir sendiri ah. Kalau di WC biasanya siapa di Ten? Tadi aku bersama Mute makan Wings to the Stop. Wingstop. Wingstop. Ten. Kalau di WC. Wings to the Stop. Wingstop. Terang basuh. Teh. Mata gua kayak kerasukan sinar apa gitu. Kayak vampir lah. Iya kan gua udah digigit ya yong. Iya. Gua nggak tahu waktu kita syuting darah Sina itu gue keculik sama Teo. Ini kaki gue kan waktu itu nggak bisa kan langsung lumpuh. Bilang gue lagi pengen bermutasi ke vampir. Kita nyalakan lilin merah untuk dia Angelia. Pansi lilin merah. Lu ngiter aja deh ngiter, aku jagain lilin. Ini apa? Oke kita lanjut. Tadi ada lagi apa tuh? Apa hair tonic? Oh. Jadi pakainya di akar. Lemonade. Taste like lemonade. Obat salon ya. Karena dia sudah jauh-jauh pindah ke sini aja kita dari ini. Guys, aku menangkap sinyal dari Jaehyun. Bentar lu kalau habis mandi jangan gerak-gerak deh, nanti lu gerak sumpah. Iya, Teh. Katanya Ellie sedang dalam berbahaya. Lemonade. Tadi Wings to the Top ada promo guys. Saya pengen joget nih. Enggak, kan itu cuma ngomong doang. Lemonade, taste like lemonade. Even for Arkin, Andalia dan Max already know. Wih, thank you diskonnya dari Kak Hello Risma. Thank you Kak. Andalia dan Max already know, you know. Feeling good. Kecha. Cherry bomb, cherry bomb. Red light. Hold up.
tastes like lemonade. In your other order chain, I know you'll be more sweaty than not. Tastes like lemonade. Mas, saya kalau lebih daring gitu ya. Daring gak tuh? Iya, kayak aduh gila kayak Timur soy, ini mah apa yang naik kenapa? Apa? Mau apa ya? City, work it out. Tastes like lemonade. Hard cream and the real thing makes all the more. Tastes like lemonade. Feeling good. Let's go. Lemonade, gila. Lemonade. Yang lu jangan, aduh. Lemonade. Kok dia bisa baru, Gary? Blackpink in your area. Mama. Ade. Ya. Makan apa? Ini bukan sih Crazy for Over You. Then girls the wish you well. If you're me and I want you to myself, I know I live in the meeps. Don't let you ruin the me. But I don't care cause I got what you need. Pancong agak enak. Kue langi. Oh iya benar, kue langi enak juga tuh. Tapi nggak tahu ada isinya apa. Ternyata enak ya, aku baru tahu ada lagu ini. Let's go. Showroom radio itu kita tidak memakai on cam. That's why itu ya tadi foto. Ada tuh yang red velvet p natural. Tell me. Yeah.
TY track. TY track. Ini aja deh yang kita. Ini apa? Binatural. Ada TY track, TY track. Gak berubah ya, semuanya sih gak berubah, cakep-cakep. Joy sih, Joy muka agak berubah sama Wendy. Karena kan Wendy kan kena kecelakaan. Buat kalian hari ini nggak enak banget. Tadi pagi aku berbalik bangun, kalau aku tadi pagi bangun terus nyuruh dia yang dia mandi. Itu terlambat gak tadi nyampe? Enggak, bahkan yang pertama gue nyampe jam 11 pas. Enggak, gue nggak jam 11.09. Enggak. Gue jalannya jam 10 lewat, jam 10.40-an. Jam 10 lewat baru bangun deh. Kan gue jam 10.30 kan bangun. Gue beres-beres jam 10.40-an. Gue nyampe jam 11 pas mute kan gue nyampe, gue ngeliat jam 3 kakak-kakak belum datang. Terang, enggak butuh dipercayain gue. Bangun deh, aku ngambil bentar bus dari turun. Mana nih tuai? Baru turun banyak. Tuh, pas makanan sampai. Kita ada niat masuk Falcon enggak? Kalau Falcon ini membuka lowongan untuk apa kita teh waktu itu game kita? Pau. Pet Society dan Pau boleh. Falcon. Sama ini. Sama teka-teki siang TTS. Boleh deh TTS deh. Kita sekarang setel random saja. Mau makarun dah. Biar Kak Gita yang mencari-cari lagunya. I'm a savage. Ada charger yang Xiaomi enggak? Ada, kan kita semua pakai Xiaomi. Ada. Oh, no. Yang punya lu aja deh. Oke, sini ada deh.
Gimana ya aku jawabnya? Kalau buat ternyata reinkarnasinya di Suman gimana? Selamat. Selamat. Selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Mataharinya aja belum tenggelam deh. Udah turunnya. Ini masih jalan. Judul lagunya pagi ini judul lagunya aku nggak pernah merawat rambut main. Guys sorry
kita buka yang satu lagi. Nah, kita buka Q&A untuk muka. Eh guys, aku ngebuka Q&A buat Mute juga. Yang mau nanya-nanya. Ayo, yang mau nanya-nanya tentang Mute ya. Silakan drop pertanyaan kalian. Iya. Kepatin dong. Ini kak Gita yang pasang. Kata Mute karena Kade nggak punya pencernaan yang baik jadi makan mulu. Cakep banget sih yang gue pilih siapa tadi? Yang Jun. Kayak santai gitu. Lagu apa ya? Bukti ada yang nanya kenapa tugas nggak kita kerjain malam marah. Tanya ke tugas. Ya, nah, tugasnya aku mau tidur. Tuh gitu ya. Ya. Yeah. Kita beli minuman ya. Kita pengen tidur. Tidur lu. Ini apa? Saya ada pertanyaan buat. Kak ini siapa kak? Stray Kids. Katanya, oh Stray Kids, pantesan cakep semua. Kenapa Mute? Kenapa Mute? Kenapa? Lu jelaskan situasi. Yeah.
Belum nonton Stray Dogs? Belum? Belum guys. Jadi kesenangan lagi harus apa ya? Minuman atau apa nih? Minuman apa makanan, Pak? Oh, beli ini aja. Beli lo kerafel. Beli kopi ini, ada kerafel di situ. Cari yang kalian ada makanan di rumah deh. Beli es krim sebanyak. Ada deh. Nanti kalau pakai itu nggak deh. Dekat. Apa ini? Mute. Bahasa kita ya, bahasa kita. Ingat gak? Tadi udah. Oke, lo ingat. Akhirnya er dia bilang. Hah? Banyak ba-ernya er ke er. Ke er. Belanja 50.000 gratis ongkir. Oor ta er. Oor. Oor ta er. Oor ta er. Gimana ini sih, mau sih, mau sih, mau sih, mau sih. Mendingan makan es krimnya di sini apa di sana? Oh, di Irsi Irni Ir. Iya. Laer. Ya udah kita ke di In. Ya nah, ya 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 jalan ya, gua enggak tidur nih. Ka Ir lo Ir di Ir so Ir no Ir. Ya, Mimi Ir ne Er ta Ir kan. Ir. Iya. Ba Ir ne Ir. Ya udah. Ba Ir ne Ir Er. Pesen dulu minumnya. Biar turunnya sekali ya. Hair u hair u seer per seer na na itu aja. Mair u ir mair u er ustad ada kunci belas. Mair u er a ir pa ir a er minum. Iya iya namanya ya, namanya minum, minum. Iya, mau namanya minum. Oh minum namanya? Iya. Ngomong dong kan mau minum apa? Ini pesen-pesen. Pesenna ada. Bukan kita. Believe. Ah, pamit. Kecek. Enggak ada yang ngerti kan? Coba. Mana lihat? Ya, enggak ada yang ngerti. Tapi kita juga sebenarnya masih kadang-kadang tersesat gitu loh. Tersesat di tengah jalan nih. Iya. Kayak, ini apa sih, Kak? Ah, namanya. Tulisin. Tulisin. Kata mereka intinya mau jajan kan. Iya. Iya intinya mau jajan, cuman kita debat aja. Heeh. Saya emang harus kayak gitu. Ma iru u wen o mau deh. Ma iru er ais ki ai pa im. Apa? Salah sih. Salah.
Salah guys. Oh, jajan ada aja tragedinya. Emang, soalnya jajannya bareng-bareng. Di sini memang begitu guys, kita harus debat. Kenapa seru? Cawapres. Debat cawapres dulu kalau mau beli makan. Mango berry lemonade. Coba lihat mango berry lemonade sih, gimana gambarnya? Enggak, gue yang pengen kelo ya kak, yang kemarin. Mix berry lemonade. Gue bilangnya anak-anaknya. Tapi seru sih. Ini ya, lo udah pesen? Belum. Coba lihat dulu location-nya. Udah, gue sama kain butuh. Nih ya, lihat location home ya. No, nomor urut berapa? Di sini ada dua doang, ada dua capres, ada dua cawapres. Lu maunya jadi capres apa jadi cawapres? Teh. Ada yang bisa transferin dulu gak? Mbak. Nonton mainnya udah kelar aku guys, seharian doang gak udah. Caku. Kok bisa ya orang-orang bikin rumah pakai Sims gini? Dulu aku sering banget dengerin lagunya. Ini kalau on cam sebenarnya ini gelap banget. Kita kayak ada di tempat. Kita tahu kan ini lagi untuk. Ya benar. Sembunyian. Gocer kak kita. Dia pakai promo. Lagi nonton series apa lagi, nggak tahu nih, kayak pengen nonton series aja tapi pengen yang modelnya kayak My Name gitu. Ya berapa? Ini kan? Mana ya apinya? Weh, kita kayak di ini tau gak? Pakai center. Pakai center dari apa? Pakai center. Kayak digoa sama. Kita kayak mau operan kita kita kekunci. Live kak. Iya. Yang itu kak live ya. Yang film live yang di terjebak di apartemen. Iya. Gobi pokoknya sih. Terus kayak kita nggak bisa keluar. Terus harus digelap. Gorden harus tutup. Pintu tutup semua tutup. Terus kalau misalkan. Iya. Terus kalau misalkan kan kita kehabisan untuk makanan. Nasi sambil itu aja dari sini beda. Palanya dua ya. Lu lihat kebanyakan. Nggak, terus kan kalau stok makanan habis di film kayak dia kan iya kebongkar-bongkar apartemen orang, kamar-kamar orang. Nah, nanti lu kita suruh keluar tuh untuk nyari stok. Nggak, kalau di ini kan ada satu orang yang kesulitan terus dia mati duluan. Nah, itu kan. Nih. Tapi emang gua kalau misalnya di zombie gua berencana mati duluan. Gua enggak mau keluar ke jalan. Doang. Capek. So pesennya dari handphone lo ya kak? Kurang tapi kenapa? Coba lo ada lagi kak teh? Deh.
Ya, ini udah paling terakhir ada banget. Ini Jovo ada gak? Ini udah terakhir banget deh. Nanti ini buat sekarang tanggal berapa? Harus dibagi dua buat ongkos. Oh iya, jangan kak. Ambil lari HP gua. Mana HP-nya? Nanti gua nanti gue yang pesen go-kart mau pergi ntar kalau udah gaider gair ciir air naar gair gair maar gair maar pair maar ngomong apa gair maar hah gair maar gair maar pair dah cukup. Teh ini kayaknya lu ingin ke gua deh nih, gua enggak ngerti nih. Cabut. Lagi udah penuh juga, meledak lo. Mana aja? Sama itunya, cabutin pesawatnya. Apa pala. Apa teh? Ada di HP gua. Iya. Aku pengen baca itu lagi dia. Guys, aku pengen baca AU. Ini baca AU kayak harus hati-hati gitu kan, kayak ngeri ke gue rep harus bulak-balik kebalik-balik ini ke line lihat yang dikirim ke Jinan tinggal klik spill judulnya judulnya apa ya? AU aku gak tau nih gak tau kenapa? Gue gak mau minum deh gue aja hah? Kenapa? Gua punya spek. Hah? Udah habis, kita tinggal lagi. Punya apa? Spek. Mana? Lu minum. Udah ada. Enggak gue minum. Enggak gue minum. Gue pesen minum dulu. Nanti masih mau makan minum lagi, Teh. Yaudah deh, beli yang semua. Beneran lu berdua? Kita harus kebersamaan, gak bisa. Wede. Wede. Kan nanti sekalian turun di es krim. Yaudah kalau gitu kita es krim aja. Kita turun aja deh kalau gitu. Yaudah turun deh. Yaudah deh. Yaudah deh. Kita mau keluar, kita karena persediaan makanan kita udah habis. Jadi kita akan berusaha keluar. Kita akan berusaha. Tolong banget ya guys. Tempat yang tak terbatas. Makanan. Guys, sebelum keluar kita harus briefing dulu. Kita briefing. Sebelum keluar kita harus briefing dulu ya. Intinya kalau ada zombie kita tuh harus pura-pura jadi zombie juga. Makanya. Deh, keluarin makeup lo deh. Enggak kita. kita face painting dulu gitu. Mending kita bawa sarung. Buat nutupin kita. Face painting dulu sih. Melayang. Face painting dulu. Percaya sama gua. Lu tahu Tasya Karasya no? Dia keluar pinter, dia makeup dulu biar bisa. Pantesan gue ngeliat dia selfie berdua bareng zombie. Iya, kan dia update. Iya. Kan gua udah bilang apa? Semua tuh harus pinter. Sekarang gua harus lihat keadaan luar. Lu bawa sapu lidi, Teh. Sapu lidi. Guys, diperkirakan di luar hanya ada beberapa zombie yang berkeliaran. Jarak berapa meter tuh? Dari tempat kita bersembunyi ini. Gua rasa kita kayaknya aman kalau kita pakai face painting dulu. Oke, sekarang kita akan siap-siap semua. Pakai masker, karena mereka juga bisa menyebarkan
dari benar. Udara ya. Benar. Benar sekali semuanya. Benar sekali semuanya. Seru gue siap-siap semuanya. Ya bawa. Seru gimana? Bawa aja lah. Kayak kita semua harus tertutup semuanya. Sabar, sabar. Are you guys ready? Pakai pakai tutupan pala. Sabar, sabar, sabar. Kita pen. Pinjam nyolong enggak sih? Jangan dong. Pakai apa ya? Kayak plastik guys. Pikir enggak sih? Kayak becek. Hah? Pakai ini aja nih, gampang masukin. Punya ini sih, tapi cuman injek aja. Ya deh, kita masukin aja. Mana zombinya? Mana zombinya? Di situ. Bawa, bawa. Kayak gini bisa. Sabar. Eh, masalah kan kita vampir, weh. Masuk. Pantesan melepuh kan. Tiba-tiba bilang.